Selamat siang teman-teman. Kita jumpa lagi di hari PLTS. Jadi kali ini saya akan berbagi ya. Yaitu di sini sudah saya siapkan dua solar panel. Bagaimana cara penyambungan secara seri, kawan-kawan? Jadi sistem memakai seri dari dua solar panel ini. Jadi saya akan kasih contoh dua solar panel dengan sistem seri. Oke, sebelum kita praktek, jangan lupa teman-teman untuk memencet tombol like dan subscribe-nya agar channel Hari PLTS menjadi cepat berkembang. Oke, langsung kita praktekkan. Ya, jadi ada dua solar panel ya. Saya mau sambung secara seri. Jadi saya akan balik lagi satu solar panelnya ya, supaya terlihat belakangnya dan kabel-kabelnya untuk teman-teman semua. Jadi sistem seri ya teman-teman, ini ada kabel plus dan minus, dan satu lagi ada kabel plus dan minus. Jadi kalau sistem seri, kabel plus ketemu kabel minus ya. Jadi seperti ini teman, plus ketemu minus. Nah ini tinggal kita colok. Nah ini sudah tersambung ya teman ya. Nah setelah itu, ini plus minus yang satunya, ini output. Jadi seperti ini sistem seri. Oke, sekarang saya akan cek voltasenya ya. Untuk seri ini 200 WP kali 2 jadi 400 WP. Voltasenya dia akan menjadi besar kalau sistem seri. Ini kita colokkan. Ya, ini karena solar panelnya dibalik ya. Jadi tidak mendapat cahaya, tapi dia masih ada sebesar 35 volt ya. Berarti sistem ini berjalan ya. Jadi pastikan setelah menyambung seri, kabel harus dicek dengan multitester supaya kita yakin berjalan dengan baik outputnya. Ya, kira-kira demikian teman-teman untuk berbagi dalam penyambungan kabel sistem solar panel dengan seri. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mensubscribe channel Hari PLTS. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.